Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda rencana kerja komisi di tahun 2022. Dalam paripurna tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Jambi melanjutkan program kerja sebelumnya. Bertempat di ruang utama rapat paripurna DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengan agenda pemaparan rencana kerja komisi di tahun 2022. Rencana kerja komisi di DPRD Kota Jambi dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing komisi di tahun 2022 ini. Dijumpai usai rapat, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Faruk mengatakan bahwa rapat internal komisi tersebut dilakukan dengan menyerahkan secara simbol program kerja yang akan dilakukan di tahun ini. Umar Faruk juga menjelaskan bahwa untuk Komisi 3 DPRD Kota Jambi masih akan melanjutkan program kerja yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Masalah rencana kerja komisi-komisi balik kemudian BK sudah kita paripurna internal masing-masing ketua komisi sudah menyerahkan. Nah, ini berupa langkah ke depan apa yang menjadi rencana kerja di masing-masing alat kelengkapan. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4, ada kehormatan dan administrasi dari kota. Komisi juga dari pimpinan dari badan musyawarah. Dari kepada kota. Sandi, CTV melaporkan.